Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Momentum pergantian tahun selama ini identik dengan perayaan dan selebrasi. Namun tahun ini tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena suasana prihatin yang kita alami bersama, yaitu pandemi COVID-19 dan segala dampaknya. Walaupun demikian, kita tidak boleh menyerah dan berputus asa. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pergantian tahun ini kita manfaatkan untuk bertafakur, bersyukur, dan berdoa. Tafakur untuk berintrospeksi atas kekurangan dan kelemahan guna memperbaiki diri, bersyukur atas keberhasilan yang diraih, dan atas keselamatan diri, keluarga, dan bangsa, dan berdoa untuk memohon petunjuk serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar harapan dan rencana langkah ke depan dapat memberikan hasil, manfaat, dan maslahat yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mari kita kuatkan niat dan semangat untuk bekerja lebih baik dalam memasuki tahun 2021 yang penuh tantangan. Dengan keyakinan bahwa segala rintangan akan berhasil kita atasi dengan baik melalui kerjasama, sinergi, dan kolaborasi yang lebih erat antara semua elemen masyarakat dan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kuat, dan insya Allah pasti menang bila kita bersatu. Semoga dalam tahun 2021 pandemi COVID-19 ini dapat segera kita atasi sehingga kehidupan sosial ekonomi rakyat segera pulih dan bangsa Indonesia mampu bangkit kembali untuk mewujudkan cita-cita meraih kesejahteraan, kemandirian, keadilan, dan kemajuan. Tetap terapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta hindari kerumunan, dan dukung pelaksanaan program vaksinasi untuk menghentikan penularan COVID-19. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita melangkah bersama memasuki tahun yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua ikhtiar dan upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.